kayak di rework. Tapi apa jelek. Aduh. Lebay deh, lebay. Sorry. Yo, halo teman-teman, kembali lagi sama Yogi di permainan Mobile Legend, dan mohon maaf kalau introku agak lebay. Karena asal kalian tahu nih, cerita dikit ya teman-teman. Aku dari GM dulu nih, dari GM sampai ke Epic. Dari GM nggak, dari Master sampai ke Epic itu pakai Haya teman-teman. Pakai Haya terus, di spam coy, langsung. Pokoknya menangnya tuh banyak, kalahnya dikit coy. Menang 5, kalah 1, menang 10, kalah 3 gitulah. Itu Haya tuh the best lah pokoknya. Dan sekarang karena banyak stunner-stunner gitu, ya jadi ya aku pakai Haya tuh jarang teman-teman. Dan sekarang Haya di rework. Dan reworknya itu apakah bagus atau enggak? Mari kita lihat. Dan di sini aku di advanced server. Dan di advanced server ini aku enggak punya Haya gitu. Karena jarang-jarang dipelihara advanced server akunku ini. Jadi mumpung ada ini, sudah ditakdirkan Yogi Putra untuk mereview Haya yang sudah di rework. Sudah ditakdirkan itulah teman-teman. Langsung aja kita buka. Ini kan tuh. Ada hero yang baru di rework, hero baru gitu kayak si Vale. Langsung loh. Ada trialnya gitu loh. Wow. Sudah ditakdirkan jiwanya itu, sudah ditakdirkan untuk Yogi yang mereview. Karena ML senjatai. Senjatai. So, okay, langsung aja kita bakalan cobain. Dan di sini aku kayaknya belum setting gear deh. Kita setting di in game aja deh. Okay, teman, kita sudah berada di menu loadingnya. Dan di sini di timku ada Kagura, Alucard, Vale. Ntar bilangnya apa sih? Vale, Phil. Ya gitulah. Vale. Ya aku bilangnya Vale aja ya kan, biar nggak fales. Terus ada aku, Hayabusa, terus ada Fanny. Bayangkan ada Fanny, teman-teman. Oke, dan di musuh ada Fanny juga. Zetsan. Ada Roger, Karina, Cloud, dan Lancelot. Di sini di tim aku ada hero baru satu, si Vale, dan di tim musuh ada Cloud. Oke, kita bakalan lihat aja apakah kita bisa menangkan game ini. Dari sini kalian bisa lihat di sini semuanya retri, dan hebat nih tim, retri semua gitu loh. Ini aku udah ngasih tahu ya kan, Vale itu cocoknya pakai flicker gitu. Dia maksa gitu teman-teman, maksa pakai begituan. Kita hidupin high frame rate mode-nya. Dan apa yang di rework teman-teman, bukan tampangnya tapi skillnya coy. Wih, Fanny-nya baru main skill 2 yang di upgrade. Hebat sekali ini Fanny. Salut sama Fanny. Baru main dia upgrade apa skill 2 coy, hebat gak tuh? Hebat gak tuh? Yang di rework ini adalah sebenarnya skill, semua skill sih teman-teman. Ntar kita lihat aja di sini. Oke, kita coba. Wah, sinyalku kok gini sih. Kita coba skill 1. Tuh. Oke, nggak kelihatan kan? Ya sama, nggak kelihatan. Kayak petir-petir gitu. Tunggu dulu. Ini mau ngambil nih. Kampret diambil dong. Oke, yang di rework itu nah. Nih. Kalian bisa lihat nih. Nah, bagus kan? Cirikannya bagus. Emang bagus, teman-teman. Tapi nggak bisa tembus. Itu jeleknya. Nggak bisa tembus, teman-teman. Gila nih. Gila nih. Wah, ini reworknya parah, teman-teman. Nih, coba kita lihat, teman-teman, ya. Tuh, nggak sampai ke belakang. Oke, itu untuk skill 1. Untuk skill 2, itu cuma ngedash. Nggak dong, cuma ngedash. Masa ninja ngedash? Ninja kok ngedash, teman-teman? Nggak lah. Oke, bentar, kita ambil ini dulu. Tuh, nggak sakit banget, coy. Untuk skill 2-nya itu, kita bisa lihat nih. Itu bakalan ke depan dulu. Dan bakalan ngeluarin 3 bayangan. Jadi kita bisa mundur, maju lagi. Oke, kayak gitu. Nih, kalian kalau nggak percaya bisa. Tuh, nggak tembus, teman-teman. Aduh, jelek banget dah. Nggak bisa tembus, jelek banget, teman-teman. Aduh. Dan di ulti juga, aduh. Bentar ya. Kenapa aku suka dengan Hayabusa? Pertama, dia itu bisa solo. Dan solonya tuh aman banget, teman-teman. Karena kalian tinggal ulti aja minionnya dan clear semua masalah. Udah, kalian bisa luasan lah mau ngapain gitu. Tapi di sini
nggak semudah itu. Muntun nih, ini Muntun kenapa sih gitu loh? Hero yang udah bener-bener gitu di rework gitu, hero-hero yang bener tuh dibiarin gitu. Aduh, Muntun, Muntun nih, bentar ya kita kasih kampret itu, maksa dia ke depan. Bentar ya. Wah kok nge-lag sih? Wah sinyalku teman-teman. Oke, kita coba ulti ya. Hup. Tuh. Oke, mungkin nggak kelihatan dan ini nge-lag coy. Aduh. Mungkin kalian nggak lihat, jadi kalau bisa biasanya kita ulti satu wave itu bisa habis teman-teman. Kali ulti itu. Tapi di sini itu dia bakal ngulti tapi darah minion tuh lagi sedikit gitu loh. Udah ditakdirkan lagi sedikit darah minion. Gitu temen. Oh, ambil aja semua, ambil aja semua. Sayangnya dapat gitu loh. Paninya nih, Vania Delicia. Skill 1. Wah, seharusnya kita kasih ke dia dong. Ternyata Vania bagus juga tuh. Retribusi ons. Maksud lo. Jadi kita bisa tuh ke depan tuh. Agak aneh gitu loh. Yang penting nge-kill. Yang penting nge-kill gitu loh, yang penting. Agak gimana ya? Oke, bagus sih ngedash-nya, bagus temen-temen. Untuk skill 2-nya tuh aku sih nggak terlalu masalah ya. Untuk skill 2-nya nih lumayan bagus tuh. Kita bisa ngedash gitu ya kan, lumayan buat kabur temen-temen. Bisa kabur gitu. Tapi yang paling aku nggak suka tuh skill ultinya sih. Skill ultinya tuh aduh. Jelek banget coy. Nih ya, kita coba ya. Ini kita coba nih. Cet. Tuh, masih kesisa lagi dikit. Nggak mau habis dia, nggak mau habis tuh. Tuh minionnya tuh lagi sisa segitu doang. Ini Fanny ngapain sih? Kabelku. Tuh. Yang penting nge-kill. Yang penting nge-kill gitu loh. Yang penting nge-kill gitu lah intinya. Seketika langsung berubah pikiran. Hebat kan? Waduh. Gimana sih menurut kalian dulu ya? Menurut kalian dengan rework-an si Hayabusa ini? Menurutku nih, aduh, sangat-sangat tidak bagus sama sekali. Sangat-sangat saya tidak dukung, teman-teman. Wow, kita ulti aja. Tuh, kalau kita mau nempelin bayangannya, ya kita gitu loh. Tapi kill. Ingat, mantan Hayabusa, top lokal. Walaupun nge-lag bisa bermain dan menge-kill 3 orang. Hebat kan? Janganlah pulang. Jadi kita bisa nge-dash gitu loh. Agak-agak gimana ya? Agak-agak aneh sih. Dan di skill satunya tuh aduh. Untuk masalah nge-dash nih sebenarnya gimana ya? Sebenarnya agak aduh, gimana sih Muntun ini? Hero yang udah bagus itu di pretelin lagi. Aduh, di pretelin gitu. Jangan dong. Nih ya, kita ulti ya coba ya. Pup. Mati loh. Kok bisa mati sih? Wait minute gitu. Atau gimana nih? Gimana nih? Kalau masih bisa gitu ya enggak apa sih? Enggak apa sih? Jadi tinggal skill satunya doang nih. Bentar, aku mau buktikan. Soalnya waktu ini aku enggak salah ngeliat di YouTube itu dia bakalan ngulti tapi mininya tuh enggak bakalan habis gitu. Tapi kok di sini habis, teman-teman? Apa sudah di-update lagi, di-patch lagi? Aku enggak tahu. Oke, kita coba bantu tengah. Di tengah ada 3 dong. Hebat nih game. Hebat nih game. Oke, kita coba dapetin. Ya. Ih, dapet. Nice, man. Ternyata bayanganku nyangkut di sana, teman-teman. Gila, hoki banget. Bayangan nyangkut. Aduh. Jadi kita buat ini bayangannya ke musuh tuh agak susah loh. Oke. Agak worth gitu. Ini ngapain sih musuh, woi? Musuh ngapain sih? Dadah. Musuhnya sok-sokan, teman-teman. Sok-sokan. Sok-sokan, lihat enggak? Walaupun udah di rework, menurutku rework nih sangat-sangat tidak bagus ya. Mendingan yang waktu ini, teman-teman. Saya lebih mendukung yang waktu ini, jangan di rework lagi lah. Nggak bisa tembus temen. Tuh, udah nggak sakit skill satunya, nggak tembus lagi.
animasinya bagus sih. Animasinya jujur bagus. Isi petir gitu ya kan, kayak petir-petir gitu nih kayak gini nih. Tuh kan. Bagus sih, tapi nggak sakit banget. Aduh. Untuk masalah death nih gimana ya? Sebenarnya bagus, tapi mungkin perlu adaptasi sedikit, teman-teman. Apaan sih? Yah, dia yang skill baru mau nyampah gitu, enggak bisa, teman-teman. Oke, kita dapat, kita dash ke depan, kita beat ke depan lagi. Ini sebenarnya bagus sih skill untuk skill 2-nya nih, reworknya sebenarnya bagus sih. Bagus memang, enggak ya enggak ngeluh lah saya tuh. Saya enggak ngeluh gitu. Ya ambil dong, Papa Dilan. Papa Dilan diambil-ambil dong. Kita ke atas dulu, di bawah ya. Di bawah. Di bawah enggak diliatin, teman-teman. Papa Dilan, maju Papa Dilan. Tuh, kalau musuhnya gitu tuh, set, kita ke depan, kita ulti. Nah, kita nge-kill gitu loh. Ini dari master lokal Hayabusa dulu. Mempersombong diri. Tidak baik mempersombong diri sendiri. Tidak baik, ingat itu. Ke depan itu, set, ke sini. Bagus sih sebenarnya, bagus sih. Jadi kalau kabur tuh gampang banget sih sebenarnya. Pakai kita mau ngejar-ngejar gini, teman. Hup, tuh. Bayangku nempel tuh di sana. Tuh kan, nggak habis. Kampret. Wow, 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 wow. Oke, kita coba kill dia. Munur, munur. Bayangku kemana sih? Aduh. Tuh, paninya meninggal juga tuh. Di bawah Cloud. Wow, Cloud multi boy. Oh, gila banget. Mati dong. Cloudnya padahal lagi dikit. Oke, teman, kita sudah kembali hidup. Anjay, kembali hidup. Di tengah dipush dong. Aduh. Shoot. Ke depan bisa ke depan 2 kali, coy. Hebat enggak tuh? Kasian deh ya busanya. Kill, mantap jiwa, boy. Kok manaku habis sih? Woi, kok anakku cepat habis sih? Ngalahin skill 2-nya tuh agak susah, teman-teman, jadinya. Nggak kebiasaan, temen. Tapi kalau udah terbiasa sih, menurutku sih fine-fine aja ya. Bagus-bagus aja sih, menurutku. Oke, kita ulti aja. Hup. Mati dong. Hebat. Mungkin ini salah informasi, teman. Untuk ultinya. Oh, ultinya bisa ngebunuh minion dalam satu wave tuh ya bagus sih. Ya ulti kan meninggal. Hebat nggak? Ih, nggak mati dong. Canda. Woi. Fanny mau ngapain, ha? Fanny-nya mau ngapain, ha? Oh, ini mau ngapain? Sini. Menurutku untuk skill 2-nya tuh nggak apa-apa, nggak masalah, fine-fine aja sih. Karena kita juga dapat keuntungan, bisa ngedash gitu ya kan. Jadi lebih gampang nih ngedash gitu. Itu untuk masalah skill 1 deh. Jangan gitu deh, tuh nggak sakit banget, coy. Nggak bisa nembus lagi, aduh. Nggak bisa nembus. Nembus apa coba? Aduh, Fanny ngapain sih? Tinggal nggak tuh? Ini si Cloud nih ngapain sih? Tinggal deh. Mempermudah hidup kalau kamu meninggal. Dan saya pun mau meninggal. Ih, bagus banget. Tuh, kita bisa dash. Dash lagi. Bisa double dash, teman-teman. Itulah istilahnya double dash-an. Bisa gaul. Kita tes ya ultinya, teman-teman. Apakah ini benar-benar? Oke, kita coba ulti. Up. Oh. Untuk ultinya aman. Aman. Tapi kalau nggak salah, kalau minion itu sekali gitu aja mati, teman-teman. Kalau nggak salah ya. Tuh, bisa kabur tuh. Hebat kan? Hup, tuh. Tuh, jauh banget, coy. Wah, bagus. Saya suka. Saya suka sini kamu. Huh.
Wah sakit anjay. Wah sakit anjay. Wah sakit gila. Wah sakit sakit sombong 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 sombong. Oke teman, mohon maaf kalau ada salah informasi tadi aku untuk ultinya. Ultinya tuh sebenarnya bisa buat ngebunuh minion, tapi teman-teman, aduh, tuh kita harus dua kali gitu teman. Kalau dulu tuh minion itu tinggal sekali ulti aja, set langsung gitu langsung meninggal minionnya. Tapi sekarang itu diserang sekali dia bakalan kayak gini, apa namanya? Kok lupa gitu. Dia bakalan darahnya lagi setengah. Jadi kita satu minion itu harus dua kali hit gitu loh. Kita tahu sih jadi ya. Oh, ringan banget ya. Ringan. Ringkih gitu loh. Duh. Kenapa tadi kok mati? Karena sinyal, coy. Sinyal, sinyal. Sorry, sorry, sorry. Sinyal, sinyal. Enggak bisa lihat tadi sinyalku merah. Alasan semata sih. Aduh. Jadi teman-teman untuk skill satunya ini buatku sangat-sangat menjadi masalah. Karena apa? Karena yang dulu itu bisa nembus dan sekarang itu nggak bisa nembus dan damage-nya tuh sakit temen-temen. Tuh jadi kita ke depan, tuh ke depan gitu loh. Tuh kan keren gitu loh. Nice. Oh sakit 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 gila loh. Anjay. Oh mau ngebayangin mana abis gitu. Oke teman, kita udah kembali hidup. Jadi ya menurutku untuk skill ulti itu nggak terlalu jadi beban banget. Ya kita dua kali hit ya nggak apa lah ya kan. Tapi untuk level-level awal, level 4 itu, level 8 ke bawah sebelum ultinya level 2 itu, jadi satu wave itu nggak bisa clear teman-teman. Nggak bisa clear. Ya nggak apa sih, ya masih boleh lah ya. Terus untuk skill 2 nih nggak terlalu masalah buatku. Malah ini jadi keuntungan tersendiri kalau kita benar-benar bisa make skill duanya nih. Karena kita bisa ngedash dua kali teman-teman. Ini sangat bagus teman-teman. Oke, untuk yang paling menjadi masalah itu untuk skill satunya. Menurutku ya, ini menurut versiku sendiri, yang paling bermasalah itu adalah skill satunya. Kenapa? Ini nggak sakit coy. Tuh, aduh. Nggak sakit. Gak bisa nembus lagi. Mampus loh. Tuh kita bisa ngejar dia gitu loh. Ya bisa ngejar. Sakit banget. Ya sayang. Sayang banget. Ya elah. Ninggal dia teman-teman. Ninggal dunia. Tuh aduh gak sakit banget lah skill satunya nih. Ini yang paling menjadi keluhanku sih untuk skill satu. Untuk skill lainnya nih overall ya nggak apa lah ya kan, namanya juga muncul gitu ya kan, genit tangannya tuh genit temen-temen, ingin kita bisa ke depan set tuh kayak gitu loh, jadi keuntungan tersendiri temen-temen. Oke kita coba ulti di sini, up tuh jadi dua kali gitu. Tanya teman-teman, tahan saya mau ngelot, tahan. Jangan bawa ke sini dong musuhnya. Aduh ya elah, ampun. Nyatin kok begini sih. Tahan coy. Ngerti bahasa tahan enggak? Kayaknya enggak ngerti bahasa tahan deh, teman-teman. Yah, meninggal semua dong. Ya ampun, ya kan? Aduh punya tim aneh gitu. Oke, teman, kita sudah kembali lagi. Aduh teman-teman, lama banget. Aduh tuh ultinya tuh aduh lama juga sih. Jadi problem juga sih sebenarnya. Oke, nice. Tengah jaga dong. Woi, boy. Tengah jaga woi. Bantu. Jadi bisa di depan, hup. Kita bisa gitu ke belakang lagi gitu loh. Bisa ke depan lagi, tapi enggak bisa ke belakang dong. Tapi gak bisa ke belakang dong. Tuh gak sakit banget temen-temen tuh. Aduh. Tuh ngapain sih? Gak jelas banget. Wow ini nih. Ini yang jadi kendala nih. Tinggal kamu ha. Tinggal mampus. Kita bisa cek gitu loh. Cek gitu loh teman-teman.
Mampus ngal kamu. Dari tadi aku kalah mulu lawan dia, teman-teman. Akhirnya kita bisa membunuh dia dengan baik. Eh, Lord, woi. Aduh, Lord deh. Jangan sok-sokan. Ada Lord, woi. Tuh, ini tim ada enggak ada yang bantu Lord? Aduh, gimana coba? Ya, tim enggak bantu Lord. Aduh, teman-teman. Teman, bantu saya. Bahkan kemampuan Anda dan mananya nih kelihatannya agak boros, teman-teman. Push, kita dapat. Jadi mananya nih tuh, mananya boros banget, coy. Sama untuk skill satunya. Mana segini tuh? Nggak bisa. Harus segini tuh. Aduh ya. Mantap. Mantap dah nih reworknya nih. Udah lemah sih. Ini kayaknya ya biasanya lemah. Tergantung pilot juga sih. Tergantung pilot. Ingat, tergantung pilot. Kalau pilotnya emang mantap jiwa ya. No problem sama-sama begini. Eh, bantu weh. Aduh, ditontonin. Tontonin nggak? Tuh. Ditontonin nggak tuh? Tontonin nggak tuh? Udah udah 23 menit durasi video. Semakin lama videonya semakin lama mengupload. Keluh kesah tim Dota 2 Indonesia. aku hampir mati. Mampus enggak? Tuh, udah aduh musuh udah mati 4 N cepet please durasi video. Tuh, jadi kita bisa cepet ke depan gitu loh. Lumayan sih untuk skill 2 ini. Aduh, kenapa sih Muntun nge-rework gini sih? Hero-hero yang gak perlu di-rework gitu, di-rework sama dia. Kurang kerjaan emang Muntun ya? Kita ulti. Oh, mundur, sakit. Mampus, mati. Oke, emang kita kembali hidup lagi ya kan? Hidup dari lambaka. Oke. Dai cepet aduh weh. Cepet weh, durasi udah lama nih. Aduh. Udah deh. Wow, Oke. Mantap. Oke, mantap jiwa. Udah cepet end. Tuh lama banget dong ultinya tuh. Aduh, ulti minion aja lama. Udah ke depan. Udah kita end. Udah cukup segini. Cukup. Sudah kau sakiti aku lagi. Terbukti MPV Master top lokal Haya MPV coy. Pasti dong. Tuh bisa dilihat secara jelas kasat mata Hayabusa kita menang, teman-teman. Oke, teman, itulah rework dari Hayabusa menurutku untuk skill 1. Itu yang paling menjadi masalah. Karena apa? Karena itu nggak sakit dan nggak bisa tembus. Itu yang paling parah, teman-teman. Udah nggak sakit, nggak tembus lagi. Dan ternyata di bagian mana itu juga dia nggak pakai mana. Dia nggak pakai mana, coy. Aku baru ingat gitu loh. Warnanya tuh kuning, jadi dia pakai energi, nggak pakai mana. Dulu kan Hayabusa pakai mana, sekarang pakai energi. Kok bisa pakai energi sih? Emang lu punya gas gitu kayak Fanny? Enggak kan? Dan untuk skill 2 nya itu sebenarnya menurutku sih bagus sih, karena kita bisa kabur dengan cepat, karena bisa ngedash gitu pertama-tamanya. Dan menurutku kalau kalian udah beradaptasi dengan skill 2 nya tuh bakalan berguna banget sih. Untuk skill 2 nya tuh udah bagus lah. Dan untuk skill ulti menurutku nih, satu minion itu kita harus memerlukan 2 hit, teman-teman. Jadi untuk level awal, level 4, 8 ke bawah itu bakalan, kalau kita ngulti biasanya itu kan langsung satu whip tuh langsung habis, kita bisa farming sebebasnya gitu loh. Tapi sekarang enggak, teman-teman. Karena teman-teman, kita ulti itu whipnya enggak habis, masih tersisa darah lagi dikit-dikit gitu. Aduh, malesin lagi. Aduh. Dan teman-teman, gimana menurut kalian dengan reworknya si Hayabusa ini? Apakah bagus atau enggak? Bagus banget. Kalian bisa komen aja di bawah. Dan segitu dulu gameplay kita kali ini. Dan semoga aja kalian suka dengan video ini. Dan ya, sampai jumpa lagi di next.